perutnya nyeri, perut bawah ya. Dan sebelah kiri perut bawah juga sering sakit. Jadi dulu tuh nyerinya cuma pada saat datang men aja. Tapi sekarang tuh setelah datang men pun nyeri. Jadi saya ke dokter Firman. Iya, khusus pelayanan pas waktu masuk operasi ya. Saya di sini pertama-tama di sama ada dokter anestesi. Rogo itu baik sekali. Itu aduh baik sekali dah orangnya. Terus suster-suster yang di ruang operasi juga sepertinya nggak menakutkan ruangan operasi. Jadi pikiran saya sebelum operasi tuh saya kan udah pernah operasi ya. Baru seumur hidup ini baru kali ini aja operasi. Pikiran saya tuh sangat menakutkan, tapi pas sampai di ruang operasi tuh ya biasa aja gitu loh. Nggak ada perasaan takut. Sampai akhirnya di anestesi saya udah nggak sadar apa-apa. Pas bangun udah di ruangan luar operasi. Biasa aja, nggak ada rasa sakit. Nggak ada rasa nyeri, sama sekali nggak ada. Saya setelah habis operasi tuh, setelah sadar, benar-benar sadar ya, sekitar jam berapa ya, jam 1, jam 2, itu saya udah bisa jalan. Udah nggak ada rasa sakit, nggak ada apa. Pokoknya apa yang saya pikirkan tuh menakutkan, nggak bisa jalan, itu nggak terjadi. Semuanya sih baik ya, dari susternya, dari dokter-dokternya juga baik, bagian marketingnya juga menemani saya dari periksa darah sampai segalanya lah, the best dah.